Sementara itu, Menteri Besar Johor pula menyatakan komitmen untuk menangani isu kesesakan di Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru secara optimis. Saya sedar dan insaf bahawa ramai yang tidak senang dengan kehadiran saya di pintu-pintu masuk utama negara ini. Ramai yang tidak suka dengan lawatan-lawatan mengejut saya. Namun, percayalah, saya tidak akan berhenti selagi mana isu legasi yang menghantui rakyat ini tidak diselesaikan.